Sebanyak 57 santri TK Al-Fatah Kabupaten Merauke diwisuda. Proses wisuda angkatan 12 ini berlangsung di gedung Kanolsai Jalan Ahmad Yani Merauke. Proses wisuda yang diselenggarakan oleh LPPTKA BKPRMI Kabupaten Merauke ini dibalut dengan gebiar seni kreasi dari para santri dan santriwati. Proses wisuda ini juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada para tenaga pendidik yang telah bekerja keras dalam membimbing dan mengajar anak-anak bangsa, lebih khusus anak didik TK Al-Fatah. Dalam kesempatan ini, Direktur LPPTKA BKPRMI TK Al-Fatah Merauke, Titik Handayani, berpesan kepada yang telah diwisuda agar dapat terus meningkatkan prestasi ke jenjang selanjutnya. Pesan saya, mudah-mudahan ke depan mereka bisa sekolah di sekolah dasar dan bisa tetap menjadi anak yang soleh sebagaimana yang telah kita biasakan di sekolahan. Gitu. Jadi tidak keluar dari area-area yang sudah kita tetapkan, kita ajarkan kepada mereka. Winda Tika, Kompas TV, Merauke.